Deddy Corbuzier akhirnya memeluk agama Islam. Seiring dua kalimat syahadat yang dia ucapkan di depan Gus Miftah Maulana Habibur Rahman di pondok pesantrennya di Sleman, Yogyakarta, Jumat hari ini, 21 Juni 2019. Usai mendengar pembacaan dua kalimat tauhid, orang-orang yang hadir di sana mengucapkan syukur sembari melafalkan Alhamdulillah diselingi takbir berkali-kali. Deddy yang mengenakan kacamata dan atasan hitam lantas memeluk Gus Miftah yang berada di depannya. Hidayah datang dari Allah. Saya tidak pernah memaksa. Saya hanya sebatas mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal dengan Allah, tulis Gus Miftah. Dia meminta doa masyarakat agar Deddy istiqomah pada pilihannya, yaitu Islam. Mari kita doakan, semoga Allah meneguhkan Islam dan keistiqomahan dalam hatinya, tulis dia. Sebelumnya, Deddy yang memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo itu sempat mengutarakan niatnya menjadi Muslim setelah 8 bulan terakhir mempelajari Islam. Di tengah keharuan momen itu, inilah beberapa komentar netizen dan teman-teman artis Deddy Corbuzier.